Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Marketplace edisi Rabu 22 September 2021. Oke, kita awali dengan pembahasan penutupan perdagangan indeks harga saham gabungan, kemudian juga rencana Asia. Kemarin diikuti juga untuk regional Eropa dan juga penutupan dari Wall Street. Tak lupa kita akan bahas juga singkat untuk komoditas dunia. Indeks harga saham gabungan di perdagangan kemarin ditutup melemah 0,26%, walaupun penutupan ini lebih cenderung menipis ya, menipiskan pelemahan yang terjadi sepanjang perdagangan kemarin, yang disebabkan oleh dorongan dari indeks regional di Asia ya, yang juga ditutup bervariatif dengan kecenderungan melemah seiring semakin kuatnya ya tekanan jual di tengah kekhawatiran mengenai risiko penularan dari gagal bayar Evergrande atau perusahaan properti terbesar kedua di Tiongkok. Seiring juga ya, dan semakin dekatnya rilis kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat untuk moneter dan juga pandangan ekonominya, pasar komoditas, valuta asing, dan obligasi terlihat cukup stabil di tengah investor yang masih wait and see mengenai jadwal pengurangan paket stimulus moneter dari sisi pembelian aset surat utang berharga, serta proyeksi untuk suku bunga dan pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya The Fed memberikan pandangan bahwa untuk suku bunga berpeluang tidak akan berubah hingga tahun mendatang. Selain The Fed, di minggu ini memang banyak sekali ya rilis kondisi atau mungkin kebijakan moneter dari beberapa bank sentral negara di dunia yang menyebabkan baik itu indeks regional Asia, Eropa, dan Wall Street cenderung mengalami pergerakan yang bervariatif. Untuk penutupan atau pelemahan indeks Asia yang terdalam disusul juga oleh Nikkei yang melemah 2,17%. Sedangkan untuk bursa Eropa, baik FTSE dan juga DAX, masing-masing menguat 1,12% dan 1,43%. Dari Dow Jones Index, hanya menjadi indeks yang melemah di antara tiga indeks utama Wall Street dengan pelemahan 0,15%, disusul juga dengan S&P 500 yang melemah 0,08%. Sedangkan untuk Nasdaq, tercatat mampu mengakhiri perdagangan di teritori positif dengan penguatan sebesar 0,22%. Dari komoditas dunia, terlihat beberapa komoditas utama dunia bergerak mix dengan penguatan yang paling besar dipimpin oleh emas dunia yang menguat 0,82%, disusul oleh CPO yang menguat 0,65%. Sedangkan untuk pelemahan yang terdalam terjadi di komoditas nikel, di mana nikel melemah ke level 18.836 atau melemah 1,21%. Disusul oleh batubara dunia yang melemah 0,96% ke level 175,95 US dollar per metric ton. Untuk perdagangan hari ini kami melihat masih adanya tekanan jual di pasar saham kita dengan proyeksi kita IHSG akan bergerak bearish moderate dengan rentang support dan resisten di kisaran 6.015 dan 6.090. Untuk katalis atau market drivers masih dari kebijakan The Fed yang masih kita akan tunggu hari Kamis malam waktu Indonesia.
Sedangkan untuk berita korporasi, kami sudah merangkum beberapa berita korporasi, di antaranya ada PT Royal Prima Tbk atau PRIM yang mengalokasikan 10 miliar rupiah untuk buyback ya, atau repurchase saham yang beredar. Dimulai dari tanggal 22 September hingga 22 Desember. Selain itu ada Hexa atau Hexindo Adi Perkasa Tbk yang berencana akan membagikan cash dividend atau dividen tunai senilai 70,48 juta US dollar atau setara dengan 0,084 rupiah per lembar saham. Jika kita lihat ya, dan mungkin kalau boleh kita asumsikan untuk pembagian dividen, baik itu dari dikurskan ke rupiah ya, dengan kurs kisaran 14.220, maka untuk cash dividend per share yang akan dimiliki oleh para pemegang sahamnya dengan acuan USDIDR tersebut, maka kita bisa dapatkan dividen per lembar saham sekitar 1.194,48. Selain itu ada TOWR atau Sarana Menara Nusantara Tbk yang berencana akan mengajukan pinjaman ya, atau meng-create atau membuat satu pinjaman senilai 14 triliun rupiah lewat anak usaha yang dimiliki oleh TOWR. Untuk rekomendasi kita pagi hari ini dan mungkin untuk beberapa hari ke depan, Bapak dan Ibu bisa cermati salah satunya adalah INKP. Dari pergerakan teknikal, dari jangka panjang kami melihat INKP sudah mulai mencoba membentuk pola bullish reversal yang ditandai dengan higher high yang kembali diuji atau level resisten di kisaran 7.000 atau maksud kami 8.000 yang kita tandai dengan garis biru itu adalah level resisten yang sempat diuji oleh INKP sebelum akhirnya harga kembali melemah dan kembali bergerak di bawah rentang EMA 24 hari. Kami rasa untuk pelemahan saat ini dan mungkin juga menyusul adanya rebound yang terjadi di hari kemarin, kami lihat di sini candlestick lebih cenderung membentuk pola bullish engulfing dan pembalikan arah ini atau rebound ini tepat bergerak atau mendekati kisaran level 0,618 golden ratio dari Fibonacci retracement dan ditandai juga dan didukung oleh indikator stokastik RSI yang hampir golden cross di area oversold ditambah juga volume perdagangan yang mulai menunjukkan adanya satu peningkatan. Kami melihat di sini INKP punya peluang untuk mengalami penguatan dengan asumsi kami bisa trade buy di kisaran 7.125 dengan target price pertama di 7.650 dan target price kedua di 8.175 atau level resisten yang sempat dicapai oleh INKP atau resisten kedua yang dimiliki oleh INKP. Untuk stop loss kami tetapkan di 6.700 dan kalau harga mencapai level tersebut, kami sarankan untuk jauhi INKP karena dikhawatirkan INKP akan kembali membentuk pola lower low dan mengakhiri asumsi kami awal bahwa INKP memiliki peluang untuk membentuk pola
higher low, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh formasi bullish reversal. Selanjutnya ada TOWR. Di mana untuk TOWR sendiri, kami melihat di sini harga dalam jangka menengah masih cenderung konsolidasi dan tidak atau belum bisa meninggalkan area EMA 24 hari. Namun kami melihat di sini TOWR masih bergerak dan cenderung bergerak di atas EMA 90 harinya, dan hal itu kami rasa masih menjadi signal yang positif mengingat jangka panjang TOWR memang bergerak di atas EMA 90 hari. Dengan begitu, kami melihat adanya satu pola doji yang muncul di perdagangan kemarin, yang kami rasa itu menjadi satu signal adanya potensi pembalikan arah untuk TOWR, mengingat pola tersebut sempat terjadi di periode sebelumnya, atau titik bulat yang saya tandai di sebelah kiri, itu adalah pola yang sama, hampir-hampir mirip seperti saat ini, dengan volume perdagangan yang cenderung meningkat, dan juga harga yang sudah bergerak mendekati dynamic support EMA 90. Kami rasa di sini ada peluang untuk TOWR dengan trade buy di 1320 dan target price pertama 1370, sementara untuk target price kedua di 1385. Untuk stop loss kami tetapkan di 1280 atau level support terdekat yang dimiliki oleh TOWR. Selanjutnya yang terakhir ada CTRA, di mana CTRA kami melihat dari pergerakan sebelumnya, CTRA sempat menguji level resisten 1000 sebanyak 2 kali, dan untuk saat ini, dengan pelemahan yang sudah terjadi selama 2 hari di minggu kemarin, sudah break di bawah EMA 24, dan disusul juga dengan candlestick yang cenderung bullish di perdagangan kemarin. Dengan asumsi dan indikasi bahwa volume perdagangan dari CTRA kembali positif dan menunjukkan ada satu pembalikan arah atau peningkatan, didukung juga oleh stokastik RSI yang sudah mendekati level oversold atau level-level yang biasa menjadi titik pembalikan arah oleh CTRA, di mana untuk pembuktiannya CTRA sempat menguji dan bergerak di area oversold atau kotak yang di sebelah kiri yang saya tandai, itu adalah level yang sempat terjadi oleh, atau pola pergerakan yang sempat terjadi oleh CTRA, dan saat itu harga memang cenderung menguat. Ditambah lagi memang CTRA saat ini dengan pergerakannya dan pelemahannya sudah mencapai level golden ratio Fibonacci retracement di 0,618, dan ini berpeluang untuk kita manfaatkan adanya satu pembalikan arah dengan trade buy di 900 dan target price pertama di 945 sedangkan target price kedua di 960. Untuk stop loss kami tetapkan di 875. Untuk edukasi kita dalam pekan ini, diantaranya ada memulai investasi reksadana di POEMS ID dengan materi reksadana, subscribe dan redeem, fund detail, fund status, fitur smart start, dan fitur smart plan. Untuk waktu, akan diadakan di hari Rabu atau di hari ini, tanggal 22 September 2021, pukul 12.00 sampai 13.00. Untuk biaya gratis bagi Bapak dan Ibu nasabah Philips Sekuritas Indonesia, dan bisa langsung join via Zoom dengan link yang sudah tertera. Yang kedua, edukasi online, OM Syariah, dengan judul Mulai dari Nol Investasi Saham Syariah di Pasar Modal. Untuk waktu akan diadakan di hari Sabtu, 25 September 2021, pukul 9.30 sampai 11.30. Untuk materi yang akan dibawakan diantaranya ada pasar modal syariah dan saham syariah, analisa fundamental dan teknikal saham pemula, dan yang ketiga ada penggunaan aplikasi SOTS POEM Syariah. Untuk pendaftaran, Bapak dan Ibu bisa ikuti format yang sudah tertera dan langsung kirim ke WA yang sudah tercantum di poster tersebut. Untuk biaya gratis bagi Bapak dan Ibu nasabah Philips Sekuritas Indonesia. Terima kasih, dan kita akan langsung lanjut ke sesi tanya-jawab.
Baik, kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Berhubung ya, sudah sangat banyak masuk ke dalam kolom Q&A, kita akan bahas yang pertama di antaranya ada DGNS dan INKP. Untuk DGNS, kalau dari segi teknikal, kami melihat untuk bola seperti ini, DGNS cenderung bergerak di channel bearish ya, ditandai dengan tanda awal ya, di mana DGNS selalu bergerak di bawah rentang EMA 24 hari. Disusul juga harga yang sudah break di bawah EMA 90. Kami rasa untuk signal tersebut menandakan satu pergerakan yang negatif untuk DGNS, baik itu dari jangka pendek hingga menengah. Kalau kita zoom lagi lebih dekat, untuk DGNS di perdagangan lain, sedang membentuk pola piercing line, dan juga untuk stokastik, kami melihat sudah ada satu pergerakan dead cross di area jenuh beli. Dan ini kami melihat ada satu potensi DGNS untuk melemah di perdagangan hari ini atau mungkin di beberapa hari ke depan. Kami rasa dan kami khawatirkan dengan adanya pola bearish channel ini atau bearish trend ini, DGNS akan menguji level support di 725 sebelum nanti akhirnya DGNS menentukan apakah harga akan rebound atau harga akan melanjutkan trend bearish selanjutnya. Dan kami khawatirkan ketika DGNS ini memang masih masuk ke dalam fase bearish, level 620, kisaran 620 akan kembali dicapai atau diuji kembali oleh DGNS. Mengingat formasi candle apa chart pattern yang dibentuk oleh DGNS memang selalu membentuk pola lower low. Seperti itu, kami khawatirkan pola lower low kembali akan dibentuk kembali oleh DGNS di perdagangan selanjutnya. Selanjutnya untuk INKP, sesuai dengan rekomendasi kita pagi hari ini, asumsi kami melihat INKP ada satu potensial buy dan juga ada potensial upside, menimbang adanya satu pola yang sudah baik ya, di mana swing high di sini yang saya tandai awal, itu sudah dicapai oleh swing high yang terbaru. Jadi tidak ada satu formasi bearish trend, yaitu pola lower high, dan lebih cenderung kepada pola yang menunjukkan ada yang satu reversal. Di sini ada level resisten yang diuji di 8.000. Dan kalau kita tarik titik terendah hingga titik tertingginya, kalau kita bisa gunakan rasio Fibonacci, dan kalau misalkan kita mengacu kepada golden ratio yang dimiliki oleh Fibonacci retracement. Saat ini atau pergerakan kemarin, INKP memang sudah rebound di kisaran golden ratio 0,18. Plus dari candlestick-nya membentuk pola bullish engulfing dan ditambah juga dengan signal golden cross di area oversold atau jenuh jual. Tambah lagi juga volume perdagangan yang mulai masuk atau mulai menunjukkan satu signal positif. Di sini ada beberapa dan cukup banyak signal yang menunjukkan adanya bullish untuk INKP. Dan dengan begitu, kami bisa asumsikan ya, untuk level-level yang bisa dicermati oleh Bapak dan Ibu, sebenarnya kalaupun Bapak dan Ibu ingin melihat pergerakan yang pergerakan awal ya, Bapak dan Ibu bisa melihat level target price di kisaran 7475 kurang lebih, itu adalah level di mana harga akan mencoba break di atas EMA 13. Namun untuk kondisi seperti ini dan pola yang sudah positif, kami rasa INKP punya peluang dan kecenderungan akan kembali menguji level resisten di kisaran 8.000.
Sorry, di kisaran 8.150. Itu adalah level resisten baru yang mungkin bisa diuji oleh INKP ke depan. Selanjutnya, untuk technical analysis ELSA dan XBP. Dari ELSA, untuk chart pattern-nya, sebenarnya ELSA ini masih cenderung masuk ke dalam rentang bearish trend. Namun untuk jangka pendek hingga menengah, kita lihat di sini ELSA memiliki satu momen di mana harga rebound di kisaran EMA 24 hari. Dan untuk saat ini juga, atau di perdagangan kemarin, ELSA membentuk pola hammer. Jadi kami rasa dengan adanya pola yang cenderung positif dan juga stokastik yang hampir mendekati area jenuh jual, di mana pola tersebut sempat diulangi ya, atau dibentuk oleh ELSA, dan memang terbukti harga mengalami technical rebound, menyusul dari candlestick yang positif dan juga stochastic RSI yang sudah mencapai level area jenuh jual. Seperti itu. Jadi dengan level atau pergerakan saat ini, kami rasa ELSA bisa atau dan layak dijadikan pilihan trading jangka pendek. Kalau kita mengacu kepada Fibonacci, level yang bisa dicermati yang pertama ada di 286 kisaran. Ya, 286 karena mungkin kita bisa bulatkan ke bawah ya. Di sini level Fibonacci-nya menunjukkan area 287, kita mungkin bisa turunkan sedikit target, menyesuaikan dengan transaksi harga. Dan dengan adanya level resisten yang sudah diuji oleh ELSA sebanyak satu kali, ini adalah level resisten yang diuji sebanyak satu kali, di mana level resisten pertama ada di sini, atau di kisaran 298, level yang sama. Maka kami bisa asumsikan bahwa 296 ini layak untuk dicermati kembali sebagai target price selanjutnya. Jadi untuk ELSA, kami rasa untuk potensial upside akan lebih cenderung kepada jangka pendek. Mengingat jangka panjang, kita masih perlu melihat lagi adanya satu pola yang positif ya untuk membalikan pergerakan. Selanjutnya PTPP. Oke, selanjutnya untuk PTPP yang pertama dari candlestick, sebenarnya candlestick ini menunjukkan satu pola bullish engulfing. Namun di sini kami melihat PTPP mungkin masih akan cenderung konsolidasi, mengingat harga saat ini sedang menguji level dynamic resistance EMA 90 hari. Dan walaupun di perdagangan sebelumnya atau di pergerakan sebelumnya PTPP tidak mampu bergerak di atas EMA 90 karena selalu tertahan di EMA 24 hari, kami rasa signal ini sangat positif ya, menunjukkan satu pembalikan arah dan juga tren yang sudah mulai berubah dari tren sebelumnya, maka kami melihat di sini PTPP memiliki potensial baik dan akan lebih baik lagi jika Bapak dan Ibu memanfaatkan adanya satu pelemahan di saham PTPP ini. Dan kami rasa ya pelemahan yang bisa ditunggu oleh Bapak dan Ibu karena memang stokastik saat ini masih menunjukkan satu tren yang turun ya, ditambah lagi memang dari pola dari trend line sendiri ya, dari titik ini mungkin kurang lebih dengan trend line di yang terbentuk di chart pattern, ditambah juga dengan stochastic yang lebih cenderung turun ya, kami khawatirkan ini ada satu pola divergent yang akan menunjukkan dan mengarahkan pergerakan akan terkoreksi untuk kedepannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Stokastik masih negatif, masih menunjukkan signal yang negatif. Namun Bapak dan Ibu bisa manfaatkan
bahkan ketika ada harga yang menguji level Fibonacci 975. Itu adalah level yang saya rasa layak untuk ditunggu. Dan untuk jangka menengah, kami masih melihat adanya potensial bullish di PTPP. Selanjutnya, berapa target price dari Cepin dan TLKM? Kalau dari Cepin, kalau bisa kita asumsikan dari sisi teknikal ya, Bapak dan Ibu, karena memang target price covering kita juga ada untuk target price Cepin, namun di sini kita mungkin bisa bahas dari sisi teknikal. Yang pertama yang bisa kita lihat bahwa Cepin ini sudah menguji level resisten di 6.700 sebanyak 2 kali. Maksudnya 3 kali dengan level ini. Jadi sebenarnya level resisten yang diuji sudah cukup banyak ya, sebanyak 3 kali. Kami berasumsi bahwa pergerakan selanjutnya atau ketika ada technical rebound yang terjadi di Cepin, ada peluang Cepin untuk kembali menguji level resisten dan bahkan tidak mungkin. Maksud saya mungkin Cepin bisa break di atas level 6.700. Namun untuk saat ini dari stokastik memang masih menunjukkan satu signal yang berbeda ya dari kondisi yang terjadi saat ini. Maka untuk Cepin kami rasa mungkin bisa diperhatikan terlebih dahulu karena memang saat ini Cepin sedang menguji level dynamic resistance ya MA24 sekaligus MA90. Dan untuk historical pergerakannya memang Cepin ini selalu bergerak di rentang dan selalu rebound di rentang Fibonacci retracement 0,7. Kenapa? Karena di sini saya sempat melihat Cepin ini selalu bergerak rebound di kisaran mendekati ke area 0,7 ya. Sorry. Ini adalah area atau mungkin pola pergerakan pertama ya di mana Cepin rebound saat itu. Dan setelah itu diikuti lagi ya dengan pelemahan yang terjadi di Cepin di perdagangan yang saat ini saya sedang gambar. Ini juga polanya mendekati area 0,786. Dan di sini kami asumsikan, boleh kita asumsikan bahwa untuk pergerakan Cepin ke depannya ya, masih mungkin akan kembali break di bawah level 0,618 dan cenderung akan kembali bergerak di kisaran 0,78. Melihat stokastik yang sudah atau yang masih negatif, kita masih bisa melihat dan juga mencermati adanya satu pelemahan yang nanti kita bisa gunakan sebagai potensial buy kembali untuk Cepin. Selanjutnya untuk TLKM, untuk target price, berhubung TLKM sudah break di atas resisten ya dari tren bullishnya yang pertama di 3440 agak sudah break di atas level tersebut. Maka level resisten selanjutnya ada di kisaran 3570 atau level atau titik resisten yang sempat dicapai oleh Telkom di bulan Juni kemarin. Yang kurang lebih level seperti ini. Dan itu kami rasa sangat mungkin akan dicapai oleh TLKM, walaupun kami melihat di sini ada satu potensial koreksi yang akan terjadi untuk sementara waktu ya di saham TLKM, karena memang stokastik sudah menunjukkan area jenuh beli. Dan memang resisten ini masih cukup kuat ya untuk menahan laju penguatan TLKM, karena memang sempat diuji selama sebanyak satu kali. Dan untuk pergerakan selanjutnya dan pergerakan belakangan ini, mungkin Telkom memiliki potensi yang besar untuk kembali menguji level resisten 3570. Seperti itu. Namun untuk pergerakan yang lebih pendek, kami lebih sarankan, kalaupun Bapak dan Ibu belum memiliki saham TLKM, bisa dimanfaatkan ketika TLKM berubah. Dan level-level yang bisa dicermati oleh Bapak dan Ibu, kami rasa ada di kisaran 3430
atau mendekati area resisten, atau sorry, bekas resisten maksud saya, yang menjadi support saat ini di 3440. Tentang 3440 atau 3431 bisa digunakan sebagai acuan untuk buy kembali. Sedangkan untuk level kedua, kami rasa ya, level yang terendah atau titik buy yang sangat layak kembali untuk dicermati ada di kisaran 3400 atau mendekati area dynamic support EMA 20. Selanjutnya pertanyaan untuk BCA, apakah bearish atau bullish hari ini? Kami rasa dengan harga yang sudah mencapai EMA 24 ya. Karena memang kecenderungan BBCA ini selalu rebound di kisaran exponential moving average 24 hari. Sehingga untuk saat ini dengan harga yang sudah mencapai level tersebut, kami rasa BBCA untuk hari ini ada potensi untuk bullish. Namun ruang penguatan yang kami rasa cukup terbatas. Dikarenakan memang BBCA masih bergerak konsolidasi dan cenderung tertahan di kisaran 33.025, karena itu adalah level yang sangat atau yang saat ini menahan laju penguatan dari BBCA dan efektif menahan laju penguatan sebanyak satu kali seperti itu. Jadi ruang penguatannya kami lihat akan sangat terbatas dan untuk hari ini ada peluang untuk bullish. Selanjutnya untuk Waskita Karya. Dari tren Waskita Karya memang masih negatif ya. Terlihat di sini ada pola lower high yang terus dibentuk oleh WSKT dan kami khawatirkan ini akan kembali mengarahkan pergerakan ini kepada pola lower low. Jadi di sini ada low dan di sini ada lower low. Jadi itu kami khawatirkan memang Waskita karena memang harga tidak mampu ya rebound di kisaran EMA 24 atau di momen yang saya tandai ini Waskita tidak mampu break atau tertahan di atas EMA 24 dan selanjutnya harga cenderung turun kembali ya di bawah level exponential moving average ya, baik 24 dan 13. Kami rasa ini signal yang concern bahwa WSKT akan kembali melanjutkan tren bearish. Dan untuk itu, kami rasa WSKT punya peluang untuk bergerak menuju level support, ya, classic support, di kisaran 715. Sebelum nanti akhirnya kita bisa melihat apakah WSKT Karya bisa kembali melanjutkan tren bearish jangka panjang, ya, dan membentuk serta mencapai level 590-an kurang lebih. Ini adalah level yang bisa kita cermati untuk pergerakan atau low terendah yang bisa dicapai oleh Waskita selanjutnya. Selanjutnya untuk Pegas, pergerakan dari perusahaan gas negara seperti apa untuk perdagangan hari ini? Ya, mungkin kalau untuk Pegas, kami rasa sebenarnya Pegas punya peluang untuk bergerak melanjutkan penguatan ya, karena memang untuk dari trend line sendiri itu masih positif dan kami rasa sangat positif ya untuk Pegas. Ditambah lagi harga memang sudah rebound di kisaran EMA 24 hari dan kecenderungan yang dibentuk oleh Pegas ini adalah pola higher high atau pola swing high yang lebih tinggi dari swing high sebelumnya. Ini membentuk atau mengkonfirmasi dan mengindikasi adanya pola bullish trend yang masih bisa berlanjut, sehingga kami melihat di sini Pegas punya potensi untuk kembali menguji level resisten di 1135. Dan kami rasa punya potensi untuk mendekati level 1180. Walaupun level tersebut masih cukup jauh, namun level ini bisa dicermati dan menjadikan pilihan untuk target price selanjutnya.
Bagaimana analisa teknikal untuk BI atau Bank Syariah Indonesia dan BBT? Dari BRIS yang bisa kita lihat, trennya masih bergerak di rentang bearish channel. Dan dengan hal itu, kami lebih sarankan untuk tidak masuk di level-level saat ini. Karena untuk potensial upside, kami rasa dengan pola seperti ini, potensial upside yang diberikan atau yang dimiliki oleh BRIS akan sangat terbatas. Mengingat harga yang selalu dan cenderung bergerak di bawah MA13, atau mungkin di saat itu, atau di level-level saat ini, BRIS sempat menguji level MA24, ya, dan itu cukup bagus sebenarnya. Namun, dengan tren seperti ini, dengan tren yang masih terus mengalami penurunan, kami rasa untuk penguatannya paling tinggi ada di kisaran 2180, mendekati level-level tersebut. Dan dengan hal itu, kami rasa peluang untuk trading di saham BRIS ini akan lebih kepada jangka pendek. Dan mengingat stokastik yang mengindikasikan signal yang masih cukup negatif, ya, kami rasa ada baiknya perlu dijauhkan terlebih dahulu untuk BRIS, sembari kita melihat level support yang cukup kuat yang sedang menahan laju pelemahan dari BRIS ada di kisaran 2000 sampai level 2010 sampai level 2000. Itu adalah level yang cukup kuat, ya. Dan sebenarnya kami khawatirkan ketika ada kembali pengujian level support, walaupun nanti ada satu technical rebound yang terjadi, namun dari jangka menengah hingga panjang, kami khawatirkan level ini akan ditembus oleh harga selanjutnya. Namun bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek. Selanjutnya untuk saham BBTN. Oke, untuk saham BBTN kami lihat, ya, di sini dan tren yang sudah break di bawah tanggal 24, ya, atau pengulangan tren yang selalu diulang oleh BBTN. Ini adalah signal yang kita bisa tangkap sebagai signal negatif, ya, karena memang tren jangka menengah ini sudah terhenti, berarti ya, karena harga tidak bisa lagi bergerak di atas MA24. Jadi dengan harga yang sudah break dan cenderung turun terus, kami khawatirkan ketika ada satu technical rebound yang terjadi di BBTN, kami rasa mungkin ruang penguatannya akan berada antara 1397, ya. Dan kalau mungkin kita bisa bulatkan sesuai dengan fraksi, ada di kisaran 1395 hingga 1400. Seperti itu. Kalau untuk saat ini dengan stokastik yang mulai menunjukkan signal positif, dan kalaupun memang harga sampai penutupan perdagangan ini, ya, kalau kita mau meyakinkan pergerakan saat ini, walaupun BBTN bisa menutup perdagangan di zona positif, ini ada peluang untuk trading jangka pendek, dan target price selanjutnya yang mungkin bisa dicapai oleh BBTN ada di kisaran 1395 sampai 1400. Oke, mohon dicek berapa harga buy dan sell untuk AALI dan PTBA. Mungkin untuk trade buy, ya, dan juga target price yang dimiliki oleh AALI, ya. Kami rasa AALI, ya, dengan harga yang sudah menembus level MA24 dan saat ini cenderung bergerak di bawah level tersebut, kami lebih sarankan untuk sangat mewaspadai, ya, AALI atau saham ini, karena dari tren bisa jadi ini adalah satu indikasi awal adanya pengakhiran, ya, dari tren jangka menengah untuk bullishnya yang sempat terjadi kemarin di beberapa bulan kemarin. Namun untuk
target price yang bisa dimanfaatkan kalaupun Bapak dan Ibu sudah masuk di saham ini. Kami rasa level-level kisaran 8.475 adalah level yang sangat-sangat layak untuk digunakan sebagai acuan, karena dari tren tersebut atau dari tren yang terjadi saat ini, kami lebih mengkhawatirkan ya potensial downside lebih besar daripada potensial upside. Namun untuk trade buy atau level yang layak untuk dibeli lagi atau dikoleksi untuk Ali, kami belum bisa melihat hal tersebut karena kembali kami melihat potensial downside masih akan cenderung menguasai dari pergerakan Ali dibandingkan upside-nya. Jadi kami khawatirkan ketika Bapak dan Ibu masuk di level-level saat ini, pergerakan yang akan terjadi dan juga potensial upside-nya akan terbatas. Namun di sisi lain potensial downside-nya sangat besar. Jadi kurang worth it, kami rasa bisa dimasukkan saja ke dalam watchlist dan Bapak dan Ibu bisa pilih saham-saham lain yang memiliki potensial upside yang lebih menarik. Selanjutnya PT buy dan sell di harga berapa? Oke, untuk PT BA saat ini kami bisa sarankan. Ya, ada momen di mana PTBA rebound di kisaran EMA 24 hari dan sekaligus juga rebound di kisaran exponential moving average 90 hari, dan ini adalah satu tren yang sangat positif dan kami rasa bisa mengindikasikan adanya satu kebalikan arah yang dikelas bullish, karena kalau kita lihat di sini tren atau resisten yang dimiliki oleh PTBA di kisaran 2370 sudah diuji sebanyak 2 kali. Ini adalah indikasi yang sangat positif jika kita melihat level resisten yang selalu dicoba untuk ditembus oleh pergerakan harganya. Sementara untuk level terendahnya atau lower low ya, saat ini PTBA membentuk pola lower high. Higher low maksud kami, atau titik swing low yang lebih tinggi dari titik swing low sebelumnya. Ini adalah sinyal positif karena di saat itu investor dan para pelaku pasar PTBA sudah menilai PTBA lebih baik lagi dibandingkan level sebelumnya. Dan jika menarik dari jangka pendek, PTBA layak untuk dibuy di level ini. Sembari kita melihat adanya stokastik form di kisaran area jenuh jual. Kami rasa untuk PTBA dengan peluang dan potensi yang saat ini, level 2370 atau level resisten yang dimiliki sebelumnya adalah level yang layak untuk dicermati sebagai target price. Dan untuk target price selanjutnya ya, karena kami berasumsi bahwa level atau pergerakan PTBA saat ini masuk ke dalam rentang level resisten di kisaran 2460, bisa ditunggu oleh Bapak dan Ibu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya sarankan ya, manfaatkan ketika ada satu pergerakan atau pelemahan yang terjadi di PTBA atau harga yang saat ini sedang fluktuatif, dan manfaatkan ketika ada koreksi sesaat untuk masuk ke saham PTBA. Untuk exit strateginya ya, kalaupun PTBA tidak sesuai dengan skenario yang kita gambarkan hari ini, untuk exit strategi, kami rasa ketika harga kembali mencapai level 2230 ya, kalau kita lihat di sini 2200 sampai 2020 ya kita exit, dan ketika harga apa yang tersebut, kami khawatirkan harga akan kembali turun dan cenderung bergerak di bawah EMA24 dan EMA13. Itu adalah exit strategi untuk PTBA. Selanjutnya untuk saham INCO.
Oke, sebenarnya Inco sudah break di bawah level support dia ya, 420. Ini level support pertama yang dibentuk. Setelah itu harga level supportnya 420. Walaupun saya di level ini sambil lihat menyentuh ya. Dan oke, untuk level ini adalah level kedua yang disentuh oleh Inco ya. 4820 titik support yang sudah di uji sebanyak 2 kali dan dengan pergerakan di hari Selasa kemarin yang sudah break di bawah level supportnya, kami lebih khawatirkan ya harga akan kembali melemah. Walaupun saat ini Inco sedang mencoba rebound secara 0,21%, namun kalau kami lihat dari analisa volume perdagangan pun juga kami rasa belum begitu baik dan menunjukkan signal yang positif adanya satu pembalikan arah. Namun bisa kita cermati untuk Inco, cukup menarik kalau nanti sampai di perdagangan hari ini Inco bisa menutup pergerakan dengan penguatan yang sangat bagus atau mungkin seperti itu. Kalau kita bisa melihat ya, kita bisa melihat potensial upside untuk Inco dengan asumsi ketika harga tahun hari ini. Lihat di kisaran 4.950 adalah titik target price pertama sebelum nanti akhirnya level 5.025 jadi level yang akan di atau yang layak dicermati bagi Bapak dan Ibu. Jika ingin invest ke reksadana goalnya untuk periode 1 sampai dengan 3 tahun, adakah saran membeli reksadana yang mana? Sebenarnya untuk periode ya atau tujuan investasi sebenarnya hal yang pertama ya bukan mengenai rentang investasi. Kalau saya pribadi merasa hal itu. Kenapa? Karena sebenarnya tujuan investasi itu adalah bagi mengembangkan dana yang kita miliki dan seberapa besar potensial upside atau imbal hasil yang bisa kita harapkan. Contoh seperti ini. Misalkan Bapak dan Ibu memiliki sifat dari investasi itu lebih cenderung kepada si yang konservatif andalkan dan mengutamakan kehati-hatian dan keamanan dari instrumen investasinya, namun Bapak dan Ibu bisa menerima imbal hasil yang juga cenderung lebih rendah dari investasi lainnya. Jadi Bapak dan Ibu lebih mengutamakan kehati-hatian dan keamanan, namun bisa menerima ya imbal hasil yang diberikan. Kami rasa itu bisa dibeli ya instrumen investasi reksadana di surat utang atau di obligasi. Atau kalau dari reksadana biasanya berjenis pendapatan tetap. Itu bisa dipilih oleh Bapak dan Ibu yang memiliki level risiko yang konservatif. Kalaupun Bapak dan Ibu memiliki level yang moderate yang cukup standar ya, dana campuran yang terdiri dari saham dan juga obligasi. Biasanya obligasinya masih lebih besar porsi di reksadananya dan saham sebagian dari reksadana. Seperti itu. Kalau bagi Bapak dan Ibu bisa langsung pilih saham atau reksadana saham yang full dengan instrumen investasi di pasar saham. Seperti itu. Jadi untuk kalau saya melihat untuk periode 1 sampai 3 tahun dari obligasi masih layak dan untuk saat ini pun juga dengan dengan harga yang atau imbal hasil saat ini kami rasa untuk pendapatan tetap masih cukup layak ya untuk dicermati walaupun sebenarnya di tahun depan itu kami dan saya pribadi melihat untuk pendapatan tetap itu lebih
lebih apa namanya, lebih menarik ya, karena dari outlook dan sebagainya, karena memang tahun depan diperkirakan Bank Indonesia mulai melonggarkan atau mulai mengetatkan kebijakan moneternya ya. Jadi itu berbanding terbalik karena kita mengerti untuk pasar obligasi dan juga tingkat suku bunga itu selalu berkorelasi negatif atau berbanding terbalik. Jadi untuk saat ini kesimpulannya pendapatan tetap masih cukup baik untuk 1-3 tahun. Untuk saham masih sangat baik karena kami melihat di sini ada recovery yang kita masih harapkan untuk terjadi 1-3 tahun ke depan. Dan untuk campuran akan sangat lebih baik lagi karena memang kita mendiversifikasi risiko dari masing-masing instrumen. Kurang lebih seperti itu, dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya tentang ASI atau Australian International Terbuka. Gimana untuk saat ini ASI dengan penutupan atau dengan pergerakan saat ini yang mulai rebound, kami rasa ASI layak untuk dibeli di level-level saat ini, mengingat ASI internasional sudah level dynamic support EMA 90 hari, dan memang ASI ini cenderung bergerak di atas EMA 90 atau rata-rata harga 90 harinya. Ini signal yang positif menunjukkan adanya satu pembalikan arah ke fase bullish dari tren bearish sebelumnya. Dan rebound ini yang terjadi saat ini bisa kita manfaatkan untuk cicil beli. Untuk target price selanjutnya ya, berhubung Astra International ini masuk ke dalam channel bullishnya, level yang cukup moderate yang bisa kita cermati awal adalah di 5.400 sebelum nanti akhirnya, dan kami yakin Astra International bisa menguji kembali level resisten 5.550. MSP bagaimana prospeknya? Jika Bapak dan Ibu sudah memiliki posisi, Bapak dan Ibu yang mengajukan pertanyaan ini, berhubung posisinya sudah di 1.500, kami rasa itu sangat apa ya, ya bisa kita anggap sebagai level sudah sangat tinggi ya, Bapak dan Ibu. Level 1.500 dan dengan tren saat ini, sebenarnya HMSP memang tidak layak untuk investasi trading lebih atau bisa di hold lebih panjang lagi. Kenapa? Karena tren HMSP ini masih bergerak di bearish channelnya. Dan kami khawatirkan dengan tren bearish channel yang masih berlanjut, HMSP ke depannya masih akan terus melemah. Dan potensial downside-nya masih akan cukup besar. Walaupun saat ini, kalaupun Bapak dan Ibu ingin manfaatkan trading jangka pendek, kami rasa cukup ya HMSP. Karena memang saat ini HMSP sedang menguji level support 950 dengan stokastik yang golden cross di area jenuh jual seperti itu. Namun kita yang bisa saya ingatkan dari HMSP adalah rentang perdagangan untuk HMSP lebih kepada jangka pendek, dan untuk ruang penguatannya untuk lebih amannya kami rasa mungkin di kisaran 995. Level yang cukup sempit untuk level harga yang saat ini terjadi dan memiliki potensial upside yang lebih kisaran 2,6%. Potensial upside-nya akan sangat sedikit ya, kalau boleh saya bandingkan dengan potensial downside yang akan terjadi di HMSP. Selanjutnya untuk saham Zing. Bagaimana dengan saham Zing? Level support sudah ditemukan saat ini di kisaran 1.26. Dan level support kuat yang saat ini sedang diuji ada di kisaran 1.23. Untuk jangka kurang lebih hampir setahun ya. Kami rasa ini kurang begitu menarik kalau kita lihat untuk Zing. Dengan stokastik atau dengan level support yang terus ditembus oleh harga, kami khawatirkan harga akan kembali mencapai level di saat tahun-tahun pandemi kemarin ya,
Sekian level ini ya, kurang lebih di 114 atau 114. Kalau kita boleh tarik lagi, untuk level ini atau 114 adalah level yang paling rendah yang dicapai oleh zinc. Dan dengan tren yang bisa kita katakan di tahun lalu sideways, kemudian di tahun ini juga lebih cenderung ke sideways, ini sebenarnya kurang begitu menarik. Seperti itu. Jadi dengan adanya pencapaian level yang sudah break di level support, kami khawatirkan level support selanjutnya akan diuji level 114. Seperti fase sideways, kami rasa kurang begitu menarik. Tidak yang ditampilkan, signalkan oleh Z. Jadi kalau ini memiliki saham zinc sebelumnya, kalau untuk meminimalkan potensial loss, kami rasa bisa leverage down ketika harga bergerak di kisaran rentang support ya. Nah, untuk saat ini kita belum bisa menggambarkan level satu tekanan atau satu pembalikan arah untuk zinc pergerakan ke depan. Sedangkan untuk pertanyaan selanjutnya, friend bagaimana? Pertanyaan untuk friend seperti apa? Berhubung harga yang sudah berbalik arah dan lebih cenderung membentuk pola lebih cenderung kepada dakwa, untuk friend ya, kita bisa lihat di sini untuk pergerakan friend yang lebih cenderung kepada masuk kepada fase bearish ya, dan selalu cenderung tertahan di kisaran EMA 13 hingga 24 hari. Kami rasa untuk jangka menengah hingga panjang ini kurang begitu layak untuk dijadikan pilihan trading. Namun untuk jangka dari jangka pendeknya pun juga kita melihat kurang begitu menarik ya, melihat friend yang sudah cenderung bergerak berbalik arah mendekati area EMA 24 atau dynamic resistance, ditambah stokastik yang sudah dead cross, kami khawatirkan harga akan kembali menguji level support di kisaran 110 atau kembali break di bawah level exponential moving average 90 harinya. Karena memang dari trend line atas cenderung tertekan ya untuk friend, cenderung membentuk pola yang terus mencapai harga yang lebih rendah dari level sebelumnya. Dan dengan hal ini kami khawatirkan friend akan kembali bergerak melemah. Walaupun saat ini mungkin friend sedang kembali menguji ya level dynamic resistance, namun kami khawatirkan potensial downside-nya masih akan terus terjadi untuk saham friend. Selanjutnya untuk INTP, target price-nya seperti apa? Untuk INTP target price ya, level yang bisa dicermati jika Bapak Ibu sudah memiliki INTP adalah level 11.450 atau level resisten yang diuji sebanyak 2 kali oleh INTP.
Dan kami rasa itu adalah level yang paling tinggi ya, yang mungkin bisa dicapai oleh INTP saat ini. Karena memang kalau kita bisa lihat ya, dari jangka panjang, kalau bisa kita tarik atau zoom out grafiknya, sebenarnya memang INTP ini lebih cenderung dan masuk kepada fase bearish yang masih berpeluang akan terus berlanjut. Karena memang INTP ini memiliki kecenderungan pergerakan ya. Memiliki kecenderungan pergerakan yang selalu rebound atau berbalik arah ketika harga mendekati level EMA 90. Dan ketika harga sudah mendekati EMA 90 di level-level yang saya kotakkan ini, atau di bulan kisaran Agustus, kami khawatirkan harga akan kembali melemah. Kecuali memang harga atau INTP ini bisa terus tertahan di atas exponential moving average, baik itu 24 dan 13. Karena itu mengindikasikan adanya satu pergerakan dan potensial pergerakan dalam jangka pendek hingga menengah. Jadi level yang layak untuk dicermati untuk target price, kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki INTP sebelumnya, ada di kisaran 10.975, itu adalah level yang lebih moderate yang bisa dicermati. Dan kalaupun Bapak dan Ibu sudah memiliki tingkat spekulasi dan juga risiko yang lebih tinggi, tidak ada salahnya Bapak dan Ibu masih melihat level 11.450. Seperti itu. Karena hari ini adalah penentuan apakah INTP bisa, hari ini dan mungkin di minggu ini ya, adalah penentuan bagaimana INTP bisa bergerak tertahan di rentang EMA 24 hari. Dan dalam jangka menengah, apakah INTP bisa membalikkan keadaan dari tren bearish jangka panjang yang sudah terjadi sebelumnya ataukah tidak? Kalau boleh saya tambahkan, dari stokastik memang sebenarnya memberikan satu peluang ya, pergerakan atau penguatan yang masih akan berlanjut untuk INTP dalam minggu ini. Jadi patut dicermati level tersebut. Untuk prospek BDMN, kira-kira seperti apa? Kalau boleh kita bahas BDMN atau Bank Danamon. Oke, untuk BDMN prospeknya masih positif ya. Kenapa? Karena kita melihat di sini harga cenderung tertahan atau cenderung bergerak di atas EMA 24 hari. Dan itu signal yang positif yang bisa kita nilai dari BDMN yang pertama. Dan untuk pergerakan saat ini ya, yang terjadi, ini lebih cenderung membentuk pola flag. Pola yang mengindikasikan adanya satu continuation atau keberlanjutan pergerakan. Jadi kalau boleh saya tarik ya, walaupun di sini titik swing high-nya cukup tinggi ya dari swing high yang sebelumnya. Oke, seperti ini. Jadi boleh saya nilai di sini adalah pola pinan yang dimiliki oleh BDMN. Jadi ketika harga sudah rebound di atas EMA 24 atau di trendline bawah, kami bisa proyeksikan dengan titik tertinggi yang bisa kita tarik untuk sebagai acuan ya, level Fibonacci. Itu ada di level target price ya, yang bisa dicermati ada di kisaran 2.270 sampai 2.280. Untuk exit strategi, jika BDMN itu kembali melemah, kami rasa level yang bisa dicermati ada di kisaran 2.350 ya. Itu adalah level yang paling jauh kami rasa untuk dicermati. Dan itu adalah titik Fibonacci yang pertama ya, atau level atau secondary trend yang bisa kita lihat. Dan kalau kita lebih melihat kepada minor trend, kita bisa manfaatkan ya level support ya. Jadi karena di sini Fibonacci yang dihasilkan ya, angka-angka Fibonacci yang dihasilkan memang cenderung cukup jauh ya untuk
support yang akan atau level cut loss yang akan dicapai. Mungkin untuk level yang moderate yang bisa saya pertimbangkan untuk digunakan sebagai exit strategi ada di kisaran level 2440 atau sesuai dengan klasik support yang dimiliki oleh BDM. Jadi kurang lebih seperti itu, Bapak Nadib. Dan pertanyaan tersebut sekaligus mengakhiri Philip Morning Market Call edisi pagi hari ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas atensi dan juga perhatian dan pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Tidak lupa lagi kita ingatkan bahwa Philip Morning Market Call akan selalu hadir di setiap paginya pukul 8.30 sampai 9.30. Jadi pastikan Bapak dan Ibu untuk selalu bergabung bersama kami karena kami akan selalu membahas review dan juga update pergerakan indeks global dan IHSG serta rekomendasi yang layak untuk dicermati oleh Bapak dan Ibu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Selamat melanjutkan aktivitas dan semoga Tuhan selalu melindungi kita. Selamat pagi.